Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada hakikatnya jin ada yang hidup di darat, laut, dan di udara. Jin juga punya kemampuan memasuki tubuh manusia, berjalan mengikuti aliran darah, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung padanya dari bisikan dan tipu daya bangsa jin yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Jin atau setan merupakan musuh terberat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tempat di tubuh kita digemari oleh setan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Di mana sajakah tempat itu? Berikut 7 tempat yang digemari oleh setan dan jin. Yang pertama, lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, di bawah kuku manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk rutin memotong kuku sunnahnya hari Jumat. Karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Potonglah atau perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya, saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau istinsak dan mengeluarkan air dari hidung atau istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, lubang telinga manusia. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah, bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, "Setan telah kencing di telinganya." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, urat darah manusia.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huwai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam, lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedang jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Cara membersihkannya cukup dengan menyekaknya secara lembut dengan air atau dengan kapas. Kemudian yang ketujuh, lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir saraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Hanya dengan pasangan yang halal. Bila tidak baca doa, setan ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku setan. Karena itu, kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadi tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tujuh tempat di diri kita yang sering digemari dan ditempati jin dan setan. Semoga kita lebih waspada dan Allah tetap melindungi kita dari godaan jin dan setan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.